Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia olahraga. Update hari ini, hasil perolehan medali SEA Games 2021-2022 hingga hari ini, Selasa 10 Mei 2022 hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, beserta jadwal pertandingan timnas Indonesia di cabang sepak bola. Klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2022 hingga hari ini. Di peringkat teratas ada Malaysia dengan perolehan 6 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Di peringkat kedua ada Vietnam dengan 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat ketiga ada Singapura dengan perolehan 2 perak dan 2 perunggu. Di peringkat keempat ada Filipina dengan perolehan 1 perak dan 1 perunggu. Dan inilah daftar selengkapnya. Dan berikut ini adalah jadwal pertandingan timnas Indonesia di cabang sepak bola. Pada hari Selasa 10 Mei 2022, Indonesia versus Timur Timur. Pada hari Jumat 13 Mei, Filipina versus Indonesia. Jadwal timnas lainnya, pada hari Minggu 15 Mei 2022, Indonesia versus Myanmar. Kick off akan digelar pada pukul 18.15. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.